Masuk. Saya diperintahkan Pak Banung untuk bergabung di klub ini. Perkenalkan, nama saya Yunus, pindahan dari Papua. Saya ditempatkan di kelas 21. Hobi saya membaca buku. Senang bertemu dengan kalian. Yunus ya, silakan duduk. Ketua, nggak apa-apa ya. Dia kita biarin gabung di sini. Mau gimana lagi? Rekomendasi dari Pak Banung sih. Dari tampangnya aja dia nggak bisa apa-apa. Kayaknya laptop aja dia nggak punya. Gimana bantu pekerjaan kita di sini? Palingan kalau kita diamin, lama-lama dia pergi sendiri. Ya udah, yang terpenting sekarang kita fokus sama kerjaan kita masing-masing. Oke? Halo, wah. Ini baru. Kelihatannya lengkap semua ya. Bapak mau ngasih sesuatu sama kalian semuanya. Apa itu Pak? Kue ya? Oh, ya kue ini nih. Kue buat kalian. Apa ini Pak? Itu surat Pak. Katanya kue. Lomba Artikel Lingkungan Hidup. Betul. Jadi, Bapak mau kalian ikut dalam lomba tersebut. Tadi Bapak sudah sempat bicara sama Bapak Kepala Sekolah. Dan beliau sangat setuju dengan lomba tersebut. Jadi semoga sukses ya. Kalau gitu Bapak tinggal dulu. Pak. Ya. Bisa bicara sebentar? Ya, ada apa? Kelihatannya penting gitu. Kita bicara di tempat lainnya Pak. Oh ya, mungkin di sana. Ada apa kamu ngajak Bapak bicara? Ini tentang Yunus. Hah? Yunus? Kenapa dengan dia? Jangan bilang mungkin dia ada masalah atau apa. Kenapa dengan dia? Sebenarnya apa pilihan Bapak untuk masukin Yunus ke klub jurnalistik kita itu tepat. Kalau saya lihat, Yunus itu orangnya jarang bergaul. Jadi, kalau misalnya dia tetap di klub jurnalistik kita, apa dia nggak akan menghambat perjalanan kita? Kalau kamu bilang kayak gitu, berarti selama ini kamu sama sekali kamu diam-diaman sama dia. Kalian itu sudah dewasa ya. Masa gara-gara asal-usulnya aja dia dari mana, kalian diam-diaman sama mereka. Terus kamu bilang Yunus itu bakalan jadi penghambat. Coba kamu udah dapat ngasih dia tugas apa coba? Asal kamu tahu ya. Bapak mengambil keputusan seperti ini karena Bapak sudah tahu bagaimana asal-usulnya si Yunus. Yang terpenting, kalian jangan melihat Yunus itu dari sisi luarnya saja. Coba kalian cari tahu bagaimana Yunus sebenarnya. Abaikanlah dia asal-usulnya dia dari mana. Harus terdapat ilustrasi dari artikel yang kalian buat. Hah? Apa? Aku nggak bisa gambar, kamu aja yang buat ya. Aku juga nggak bisa gambar. Ya, kamu aja ya. Nggak bisa, tulisanku aja jelek. Yunus, hah? Kamu bisa bikin gambar pakai laptop? Bisa sih, tapi tidak terlalu mahir. Nih, laptop. Oh iya. Coba buatkan saya ilustrasi tentang lingkungan. Selesai. Hah? Akhirnya kita dapat ilustrator. Yunus, kamu bisa bikin ilustrasi seperti ini, kenapa nggak bilang? Ya, saya pikir kalian tidak perlu dengan hal seperti ini, makanya saya diam. Ternyata penampilan kamu beda sama kemampuanmu ya. Aku jadi salah nih menilai kamu selama ini. Selamat ya Yunus, selamat ya. Ya benar Yunus, selamat ya. Kamu hebat banget. Oke, perhatian. Baiklah, semua sudah lengkap. Kalau gitu, Rama siapin alur artikel sama editingnya. Saya dan Adi yang akan ngumpulin informasi. Yunus, kamu bertugas di bagian ilustrasi. Sekarang kita buat sesuatu yang bisa bikin juri kagum.